Ternyata jawaban juga di sini. Berarti dia belinya 5 per 1 coy. Berarti dia mau beli banget coy. Oke, guys, kembali lagi bersama saya yang pribadi di sini ya, dan kali ini kita akan melakukan rekomendasi Probit. Bang, bang, tolong rekomendasikan Probit. Bang, 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 Probit apa yang enak saya Probitkan ya? Saya bingung banget, gila lo, parah lo. Oke? Oke ya, ini adalah rekomendasi Probit yang saya rekomendasikan. Saya ada alasan kenapa ini bisa Probit banget. Ya, pasti kalian tahu. Ini adalah Probit yang pernah saya Probitkan dulu coy. Saya pernah melakukan Probit ini, dan saya melakukan Probit ini itu 200 tri coy. Dan saya ingin lagi melakukan ini 1000 tri, tapi nanti coy, mungkin kapan-kapan. Soalnya mencari bahannya ini lumayan sulit coy, karena orang-orang itu mencari juga coy. Jadi saya nih saling cepet-cepetan, siapa yang dapat dia yang kaya. Itu itu susahnya coy. Oke, ini adalah Probit apa? Ini adalah Probit Podcast Lightner coy. Nah, kalian tahu sendiri saya pernah melakukan Probit Podcast Lightner ini, dan untungnya itu lumayan gede coy. Bagi saya itu gede banget lo, gila lo, parah lo. Ya coy, kalian lihat di sini Podcast Lightner coy. Ini bagi saya Probit yang bagus untuk kalian Probitkan. Pertama, alasan pertama dia itu cara buatnya lumayan sulit. Kalian harus aqua block. Kalau kalian ingin nge-frame aqua block silakan saja, tapi bagi saya nggak usah lah di frame aqua block coy. Karena aqua block ini harganya tuh 75 per WL atau 70 per WL, itu lumayan murah bagi saya. Kenapa? Karena itu lumayan murah. Itu pertama coy. Dan saya rekomendasikan kalau kalian ingin melakukan Probit ini, kalian buat dulu Egyptian Well coy. Nah coy, Egyptian Well itu lumayan mahal juga harganya, dan sulit mencarinya coy. Biasanya kalau kalian lihat di RSP pending, dia tuh harganya tuh 15 per WL coy. Tapi kalau kalian buat itu bisa lebih murah daripada kalian beli di RSP pending coy. Ya, Sensuit dan Mood Globe-nya coy. Harga Sensuit itu murah banget coy. Biasanya orang jual di SSP pending itu 25 per WL ya. Nah, jadi kita membutuhkan 8 WL model kita untuk mendapatkan 200 coy. Dan ditambah 9 coy. Saya udah pernah melakukan Probit Egyptian Well ini coy. Dan itu untungnya tuh lumayan coy. Lumayan banget coy. Dan kalian tahu juga Egyptian Well ini adalah farmable ya. Ini adalah farmable yang ringan untuk kita break, tapi menguntungkannya tuh lebih good gitu coy. Lebih wow, amazing gitu ya. Amazing lo, parah lo. Ya coy, kalian harus ngefram ini. Bagi saya, rekomendasi saya ngefram ini aja coy. Ngefram Egyptian Well dulu, baru kalian ke Adventure Trots, baru langsung ke Pocket Lightner gitu coy. Gila lo, parah lo. Bang, bang, kenapa harus ke Egyptian Well? Ya karena kita ingin buat Adventure Trots. Adventure Trots cara buatnya menggunakan Egyptian Well plus fireplace ya coy. Kalau fireplace kalian buatnya menggunakan golden block dan apa ya? Kok enggak ada di sini woi? Fireplace. Nanti saya lihat tuh. Cara buat fireplace menggunakan golden block dan apple brick. Ya, lumayan lah. Golden block ini 7 per WL, sedangkan harga fireplace ini 5 sampai 6 per WL. Ya, dulu 6 per WL coy. Sekarang udah naik 5 per WL. Oh my god, kok bisa gitu ya? Aneh kan? Ya coy, bagi saya Probit Pocket Lightner ini lumayan menguntungkan. Kenapa? Kalian lihat sendiri di sini. By Popo Ket Pocket. Kalian lihat di by Pocket. Kalian lihat di sini. Kalian lihat saja stoknya di sini habis. Kok bisa habis ya? Atau ini tidak di restock? Ya coy, kemarin dia ini jualnya 6 per 1, tapi kenapa sekarang 3 per 1? Apakah ini ada apa gerangan, atau ini hanya taktik para pro player? Saya tidak tahu. Oke ya coy, kalian lihat di sini dia belinya 7 per WL. Dulu saya jualnya 6 per WL, itu lakunya dalam 1 minggu udah habis. Oh my god banget, gila loh. Nah, kalian bisa jualnya di owner ini 7 per WL, tapi saya sarankan jualnya 6 per 1 pasti udah laku coy. 6 per 1 itu udah laku banget bagi saya ya.
Coba kita langsung aja ke 3M. Kita lihat cara, kita lihat harga-harganya. Nah, kita lihat di sini harganya. Kita lihat di sini, kita lihat ini. Ini 5 per WL, harga Fireplace udah mahal coy, 5 per WL. Dulu 6 per 1, sekarang 5 per WL. Mahal banget ya, gila loh. Ya, seandainya kalian beli 200, kalian bagi 5 dan hasilnya 40 WL. Oh my god, keren banget. Gila loh, parah loh. Aduh duh. Ya, jadi modal kalian 40 WL untuk mendapatkan 200 Fireplace, dan kalian harus dapat juga Egyptian Well. Nah, kalian lihat di sini Egyptian Well harganya 15 per 1. Ini lumayan mahal bagi saya coy. 200 bagi 15 itu bisa dapat 14 WL. 14 tambah 40 modalnya 54 untuk mendapatkan Adventure Torch ya. Tapi jika kalian ingin mendapatkan 200 seat Adventure Torch, kalian wajib beli ini 300 seat, okay, biar dapatnya 200 seat Adventure Torch. Itu caranya boy. Jadi kalian butuhnya 300, 300 dibagi 15, 15 hasilnya 20 WL. 20 WL untuk mendapatkan 300 Egyptian Well. Dan terus kalian harus ini ya, 5 per WL, 300 bagi 5, 60 plus 20, 70, 80 coy. Lebih mahal ya coy daripada yang dulu. Yang dulu tuh murah banget, soalnya harganya 6 per 1. Dimana kalau kita beli 300 per 6, harganya 50 plus 20 menjadi 70 coy. Modalnya 70. Dulu saya profit ini modalnya 70, tapi sekarang udah naik modalnya 80. Saya juga nggak tahu kenapa bisa naik. Setelah kalian beli itu, kalian pasti mendapatkan ini, pasti, pasti banget kalian bakal mendapatkan 200 seat Adventure Torch, bahkan bisa lebih 200 seat ya coy. Nah, setelah itu kalian belinya Aqua Block. Di sini mahal, jangan beli di sini, belinya di Shinigami. Nah, di Shinigami itu harganya murah. Aqua Block bisa murah banget, gila loh pala. Yo, nah di sini kalian lihat, di sini harganya 75 dan masih banyak juga bloknya. Jadi kalian bisa beli di sini karena kita memiliki 200 Adventure Torch. Jadi kita belinya 200, 200 dibagi 75 dapatnya 3 WL. Jadi 80 plus 3 sama dengan 83. Jadi modal kita 83 WL. Nah, oke. Jadi setelah kalian panen itu pasti mendapat 500 blok Pocket Lightner lebih coy. Kalian lihat saja di video saya yang lama itu, saya pernah melakukan ini. Makanya kalian tuh tonton. Nah, 500 dibagi, kalau kalian jual 6, kalian bisa bagi dapatnya 83. Jadi kita coba yang lain. Kita jualnya 5 per 1, 1 TL. Kenapa kita jualnya 5 per 1? Karena harganya lumayan naik coy. Harga Fireplace itu lumayan naik. Dulu saya belinya tuh 73, tapi sekarang udah 83 coy. Jadi kita tidak bisa lagi jualnya 6 per WL. Jadi kalian harus wajib jualnya 5 per WL. Nah coy, sekarang harganya 5 per WL coy. Dulu harganya ini murah coy, karena Fireplace dulu itu 6 per 1, tapi sekarang harganya udah naik menjadi 5 per 1. Kalian bisa cari di toko-toko yang lain. Saya sulit banget mencari RSP, karena RSP itu sulit dicari. Kalau kalian carinya di RSP list, itu wordnya pada mati coy. Nah, word di sini pada mati coy. Jadi kayak ketinggalan zaman banget. Nah, kalian lihat saja di sini harga rubber duck aja 4 per WL, itu artinya word ini udah mati coy. Masa harga rubber duck 4 per WL? Kan gak mungkin banget coy. Nah, tidak update wordnya coy. Kalian lihat saja di sini coy, harga sampo aja 2 per WL, harga suge aja 3 per WL. Ini berarti tidak update. Nah, itulah kenapa saya sulit mencari RSP list, RSP pending, karena kita di RSP list ini gak pernah update. Yang paling update itu paling di atas-atas sini coy. Nah, ini pasti update di atas-atas sini coy, tapi jarang restock. Restocknya jarang banget. Kita lihat steel block harganya berapa, 6 per 1. Iya, steel block harganya 6 per 1. Kita coba dilihat yang lain. Kita lihat chicken,
chicken harganya 5 per WL. Oh my god, 5 per WL? Saya mau beli lagi. Terlalu update ini coy. Toko ini terlalu update sehingga harga chicken 5 per 1. Oh my god. Ya coy, begitulah profit coy. Saya sarankan, ini hanya saran saya melakukan profit Podcast Lightner. Ini hanya saran coy. Kalau kalian ingin melakukan silakan, kalau kalian ingin tidak melakukan ya udah, saya tidak memaksa kalian, karena saya tidak memaksa. Buat apa saya memaksa untuk melakukan profit? Bagi saya coy, kalau kalian ingin jual podcast, bagi saya jualnya 5 per 1 aja, karena harganya udah mahal coy. Harga fireplace itu udah mahal. Kita lihat ke, saya nggak tahu juga kenapa harga fireplace itu udah 5 per 1. Nah, owners di sini beli seatnya 6 per 1, memang harganya udah naik ya. Nah, jadi saya nggak tahu kenapa harganya bisa naik seperti ini. Dulu harga fireplace itu 6 per 1 dan sekarang 5 per 1. Saya nggak tahu coy, berarti kalau harga fireplace naik, kemungkinan harga podcast juga naik. Nah, jadinya kalian jualnya 5 per 1 saja. Nah, orang beli ini berapa coy? Jawaban 200. Kita coba MSG. Jawaban 200. Sell 5 per 1 in Jokowi. Kita lihat di sana apakah dia beli. Kalau dia beli pasti dia keluar. Oke, berarti dia beli 5 per 1. Coba kita ke Jokowi. Nah, kita coba ke sini. Ternyata jawaban juga di sini. Bohong. Berarti dia belinya 5 per 1 coy. Berarti dia mau beli banget coy. Karena dia mencari banget coy. Nah kan, jadi kalian jualnya 5 per 1 aja, biar profitnya tuh lebih gede. Profit modal kalian 83, jadi kalian profitnya 16 WL. Lumayan coy. Kan ini kan gak farming coy. Kalau kalian farming lebih profit. Kalian bisa farming Egyptian whale nya dan kalian bisa buat fireplace juga bisa. Ini rekomendasi saya saat ini coy. Saya nggak tahu masa depan nanti gimana, karena saya tidak tahu. Oke, mungkin itu sampai sini saja dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.